Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa subihi ajmain. Rabbi izinni ilma Allahumma fani bima alam tani wa alimni ma yang fani wa rizukni ilman yang fani. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan Ahwat, Pendengar dan pemirsa, dimanapun Anda berada, yang dapat mendengarkan dan menyimak siaran kami, semoga kabar Anda di waktu sahur ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya, Angga Aminuddin, dapat kembali menyapa Anda, menemani waktu sahur Anda dengan berbagi cerita, berbagi inspirasi dari tokoh-tokoh yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini, saya sedang berada di kediaman salah satu tokoh, yang mana masyarakat Indonesia mengenal beliau sebagai seorang penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga beberapa waktu terakhir ini cukup menyita perhatian publik gitu ya dari peristiwa yang dialami oleh beliau yang membuat masyarakat Indonesia ini bersimpati atas perjuangan beliau. Kami menghadirkan ke ruang dengar Anda Bapak Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Novel apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat alhamdulillah. Uh, Sebenarnya sakit itu berapa lama Pak Novel? Iya, uh, saya mengalami uh, penyerangan hmm. dan kemudian luka di bagian mata, wajah, hidung dan di mulut. Itu saya mengalami proses uh, pengobatan di rumah sakit selama empat bulan. 4 bulan. Dan setelah itu saya uh, apa, mengikuti proses rawat jalan. Hmm. Hingga beberapa kali melakukan operasi. Hmm. Alhamdulillah sampai sekarang semua operasi sudah dilalui. Saya tinggal menunggu Insya Allah bisa untuk melihat kembali untuk mata yang kiri dengan organ artifisial. Jadi sudah satu tahun lebih? Satu tahun lebih. Dari penyerangan itu ya? Iya, betul. Hmm. Bapak Novel Baswedan lahir di Semarang, Jawa Tengah 1977 di bulan Juni. Dan saat ini uh, beliau masih aktif ya, masih. walaupun uh, sekarang memang sedang masa sakit, masa penyembuhan. Yeah. Yang paling dirasakan dalam sakitnya itu apa, Pak yeah. Karena ada orang kan yang sakit itu merasa uh, payah seluruh jiwanya dan juga fisiknya gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Uh -huh. uh, Alhamdulillah. Kalau sakit saya ini sekarang ini saya uh, terkendala masalah penglihatan saja. Hmm. Selebihnya, Alhamdulillah saya baik-baik uh, saja. Hmm. Begitu juga dengan uh, apa jiwa tadi istilahnya. Jiwa ya. Jadi saya kenapa saya kemudian uh, bilang bahwa itu tidak tidak menjadi masalah sakit buat saya sejak awal kejadian penyerangan terhadap diri saya. Uh, pertama kali saya dibawa ke UGD dan kemudian saya bicara sama keluarga saya dan sama tetangga saya bahwa alhamdulillah saya ikhlas dengan semuanya yang terjadi saya maafkan pelakunya hmm. eh, cuman saya minta tidak dilakukan upaya-upaya operasi di bagian wajah saya minta dibiarkan justru alhamdulillah wajah saya kembali kembali seperti sejak kala alhamdulillah dan eh, memang ada sedikit eh, apa masalah pada penglihatan, iya tapi terlepas dari itu, alhamdulillah saya masih bisa melihat, hmm. itu yang saya alami. Kalau membaca sudah bisa? <tuh> eh, sekarang membaca belum bisa. Lihat teks itu sulit ya. Belum sulit. bisa, hmm. belum bisa membaca teks. Memang eh, kondisi mata kanan saya sempat mengalami penurunan dalam beberapa waktu yang lalu, hmm. yang tadinya bisa membaca teks, kemudian hmm. Karena ada problematika akibat serangan zat kimia, ya. maka penglihatan itu menjadi menurun. Kenapa bisa begitu? Akibat serangan bahan kimia di mata kanan saya itu, bagian kornea saya itu seperti ada tercarut. Akibat luka carut itu, kemudian selaput kornea ada bercak percak warna putih dan ya. itu membuat penglihatan saya menjadi berkabut. Nah, setelah itu, uh, karena ada luka carut, maka badan merespon dengan uh, mengirimkan darah untuk, untuk antibodi dan lain-lain. Ya, Justru ya. malah korneanya tumbuh uh, apa? pembuluh darah. Hal-hal oh. nah, itu yang membuat uh, problematikanya semakin banyak untuk penglihatan hmm. di mata sebelah kanan. Sehingga dokter mengambil langkah untuk mengupayakan operasi di mata kiri, yang diharapkan yang kiri saya bisa membaca bisa melihat dengan lebih baik yang kiri. dengan segala keterbatasan. So. baik pak novel <coughs> uh, apa yang membuat bapak tadi ya tegar yang kedua ikhlas apakah ini ada memang pengaruh kuat didikan orang tua dari mulai kecil bisa cerita mungkin masa kecilnya? ya yeah. <coughs> uh, alhamdulillah sejak kecil memang saya sudah dilatih sama orang tua untuk mandiri ya. Tentunya eh, yang awal adalah bagaimana belajar eh, tawakal. Segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah. Kita tidak bisa bilang bahwa sesuatu terjadi eh, kemudian ada karena luput dari perhatian Allah. Tidak mungkin ada terjadi selain itu juga proses pengalaman-pengalaman saya selama dari sejak kecil sampai kemudian sekarang ini, saya mengalami banyak hal yang membuat saya semakin yakin dengan takdir. Dengan segala sesuatu itu betul-betul kuasa Allah yang menentukan. Yang di situ kemudian membuat saya merasa bahwa bagaimana bergantung kepada Allah Bagaimana tawakal itu sangat penting, sehingga ketika kejadian apapun kepada diri saya sangat uh, tidak baik apabila saya kemudian merespon dengan selain dari sabar dan ikhlas. Saya kira itu yang yang secara singkat. Apa yang membawa Pak Nopel muda waktu itu hmm. masuk ke Akademi Polisi? Ya. Karena sebelumnya, ya kita tahu di Indonesia ketika ingin masuk ke angka demokrasi, ada beberapa stigma-stigma negatif. Betul. Gitu ya. Memang begini, saya sejak saya SMP, setelah saya lulus SMP, saya sudah mulai bekerja. Bekerja di beberapa hal dan kemudian bersama dengan saudara saya di kelas 2 SMA, saya mempunyai usaha wirausaha sendiri. Kemudian setelah saya lulus akan lulus SMA ada beberapa rekan kemudian beritahu kepada saya dan kemudian saya diskusi sama orang tua saya disampaikan bahwa ini ada peluang untuk mencoba ke akademi kepolisian. Memang stigma stigma itu banyak. Saya selalu kembalikan bahwa semua tergantung dari orangnya. Tidak mungkin uh, di polisi semuanya seperti yang stigma kan. Yeah. Saya tidak percaya itu. Hmm. Oleh karena itu saya justru ingin membuktikan bahwa stigma itu tidak sepenuhnya benar. Hmm. Uh, ada yang begitu pasti ada di semua tempat pasti ada. Hmm. Nah, itulah yang membuat keyakinan saya dan kemudian uh, saya mencoba dan alhamdulillah saya berhasil. Masuk dan lulus di Akademi Kepolisian, di situ membuat saya mempunyai banyak pengalaman ketika saya tugas di daerah-daerah, dan pengalaman itulah yang memperkaya wawasan saya, keyakinan saya, dan kemudian saya meyakini itu meningkatkan keimanan. Bagaimana, sebagai seorang Muslim, tentu saya harus paham bahwa... Saya mesti harus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Saya bisa berbuat tidak mengmentingkan diri sendiri. Iya. Saya bisa untuk me apa Berkorban untuk kepentingan orang lain. Nah, hal-hal itu yang kemudian justru membuat saya bisa apa namanya meningkatkan diri lah, kurang lebih seperti itu. Jadi, panovel ini besar di Semarang ya? Saya besar di Semarang, berarti makanan kesukaannya kayaknya apa tuh? Semarang itu belum dia iya, belum dia <laughs> tahu betis ya. Tahu betis, Bingko babat gitu ya. Bingko 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 <laughs> babat oh, iya. Baik, uh, Pak Novel uh, menikah di usia berapa? Saya menikah di usia 26. 26 ya. 26. Waktu itu ya. sudah bertugas masih Saya pendidikan. Bertugas di Bengkulu. Hmm. Uh, ketika itu uh, saya kalau nggak salah menjabat sebagai Kaorbit di di Kota Bengkulu. Hmm. Itu kemudian saya menikah. Hmm. Tugas tahun pertama di Bengkulu. 2003. Di Bengkulu di tugas pertama. Tugas pertama saya di Bengkulu, hmm. tapi dalam proses penugasan di Bengkulu, saya pernah mendapat tugas ke Aceh. Ke Aceh yang kurang lebih selama satu tahun lah, 11 bulan lebih sedikit. Itu di, ta bulan. di tahun berapa itu, Pak? Tahun 2000 Tahun 2000, saya pernah mendapat penugasan untuk uh, pemulihan keamanan di Aceh bersama dengan uh, tim dan saya waktu itu uh, posisi sebagai kanji uh, komandan kompi pasukan. Oh, di tahun itu Aceh sedang bergejolak. gitu. ya Masa-masa yeah, transisi yeah. terus terjadi juga kan ada tentang referendum. Iya yeah, iya. Yeah. Waktu itu yang Pak Novel lihat pengalaman waktu yeah. ke Aceh itu gimana tuh Pak? Iya. Yeah. Ketika saya di Aceh, saya melihat langsung bagaimana masyarakat di sana itu posisinya terjepit. Di satu sisi, dia mereka banyak di teror atau diintimidasi oleh orang-orang GAM. Di satu sisi, kadangkala -kadang mereka juga menjadi korban dari oknum-oknum aparat. Tentunya, hal itu menjadi mereka menjadi... apa? Posisinya serba salah, takut dan lain-lain. Ketika saya di sana, tentunya saya bersama dengan rekan-rekan yang lain dari TNI, dari kepolisian, primob dan lain-lain. Kami kemudian fokus bagaimana caranya bisa membaur dengan masyarakat, bisa menyambangi dengan masyarakat itu kemudian menjadi apa namanya kesenangan yang bisa kita bisa lihat langsung bagaimana ketika kita bisa membantu masyarakat yang kesusahan itu suatu hal yang uh, apa hiburan lah, kesenangan buat aparat-aparat yang di sana waktu itu itu yang kita lakukan terus uh, melihat konflik di Aceh apakah juga menggambarkan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia mengenai separatisme atau iya. mengenai radikalisme eh waktu itu belum ada istilah radikalisme ya belum belum marak lah ya, belum masih lah ya. tapi terorisme sudah muncul loh di tahun-tahun di itu. <tuh> iya, tapi masih belum terlalu banyak lah, saya kira. Jadi secara umum yang terjadi di Indonesia menurut uh, kalau pandangannya Pak Novel gimana ini? Iya, jadi masalah-masalah uh, itu selalu didasari dengan masalah ketidakadilan, sehingga rasa ketidakadilan itu membuat kecolok, membuat permasalahan. Iya <tuh> iya. Dan uh, apabila dibiarkan, masalah ketidakadilan itu semakin lama semakin berkembang. Itu yang kemudian uh, memicu uh, apa namanya itu uh, apa ya? Ya per perpecahan, permasalahan dan perlawanan dari orang-orang yang kemudian uh, diantaranya seperti gerakan Aceh Merdeka waktu itu. Uh, tapi uh, banyak juga dari gerakan-gerakan itu yang kemudian mengambil keuntungan sendiri hmm. dan mereka melakukan hal-hal yang justru uh, memeras masyarakat di sana hmm. yang tadinya mungkin niatnya masalah uh, memperjuangkan masalah ketidakadilan yang mereka rasakan lama-lama iya. sudah semakin jauh dan justru menjadi makar itu yang yang menjadi problem utama sehingga uh, sebagai aparat waktu itu uh, yang penting dilakukan adalah melakukan pendekatan kepada masyarakat, melindungi masyarakat, sehingga masyarakat paham bahwa masalah-masalah itu uh, tidak mestinya terjadi. Sehingga apabila ada masalah ketidakadilan dan lain-lain, itu bisa dibicarakan, bisa ditempuh jalur-jalur yang yang apa, yang legal ya, yang yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saat itu. Panopel sejak kapan atau peristiwa apa yang membuat uh, Pak Novel ini betul betul ingin berjuang ya untuk bangsa, untuk agama, gitu ya, hmm. untuk masyarakat sebelum terjadi penyerangan gitu ya, ya yang menguatkan ya. tekad Novel. — Ya, ini menarik ya. Hmm. Uh, kembali dari Aceh. Waktu itu di Aceh saya uh, karena saya masih muda sekali waktu hmm. itu. Singkat saya saya umur 22 barangkali. 22? 22. Iya, 20 puluh 23 lah rasanya. Muda sekali itu. <laughs> muda sekali. Iya, iya. Karena masih baru lulus, Iya, iya. 23 rasanya. Itu kemudian eh, ketika saya kembali beberapa waktu kemudian saya menjadi Kapolsek. Saya menjadi Kapolsek di wilayah eh, Kaur Tengah. Kaur Tengah. Kaur. Ka Kaur Tengah. Ya. Sekarang menjadi Kabupaten. Daerah. Waktu itu Bengkulu Selatan. Benggulu juga. Ya. Pada saat itu memang Polsek tempat saya ini. Eh, Cukup sepi lah ya. Aktivitas kegiatan kepolisian juga nggak banyak. Sehingga saya punya waktu untuk menemui masyarakat sampai di tempat yang paling jauh. Waktu itu saya bertemu dengan kelompok masyarakat yang tinggal di dekat hutan, di tepi hutan, dan saya berbicara ke mereka, apa sih masalah-masalah Anda, dan lain-lain. Saya juga bilang bahwa saya adalah kapolsek yang baru saat itu. Mereka cerita di antaranya bahwa Uh, akibat dari illegal logging yang yeah. ada itu membuat mereka susah, membuat mereka uh, apa yang tadinya berladang di sana karena illegal logging tanahnya pecah-pecah, mm -hmm. mereka menjadi sulit untuk berladang. Yang tadinya hasil ladang bisa dibawa dengan uh, menggunakan sungai, aliran sungai, karena illegal logging sungainya surut, mm -hmm. uh, mereka harus menggunakan. Jasa ojek, ojek gunung ya, itu mahal, dan itu biaya mahal. Sedangkan hmm. yang dijual harganya sama, hmm. ini kan menjadi kasihan. Maksudnya, ya. masyarakat yang kemudian e, menjadi korban. Ya. Terlupa, e, terkait dengan itu, kemudian saya bicara dengan teman-teman, orang-orang yang di sana. Saya bilang, e, saya akan berupaya untuk melawan hal ini. Dan benar, waktu itu e, saya melakukan langkah-langkah bagaimana cara untuk... Memberantas atau melawan illegal logging, dan itu kan menjadi sulit karena illegal logging begitu rumit dan saling eh, apa terkait dengan banyak oknum-oknum. Apalagi kalau tidak salah, di awal reformasi antara 9 sampai 2003, ya. ya kita tahu, legal legal logging banyak. gate, istilahnya gitu ya, <laughs> sampai melibatkan banyak penguasa. Betul. Mm -hmm. Itu menjadi banyak dan menjadi rumit lah, ya. Eh, di situ saya belajar bagaimana eh, berjuang untuk kepentingan orang-orang eh, yang apa tertindas ya pak novel langsung melihat di lapangan korban, -korban saya langsung gitu di lapangan. Ya. begitu juga ketika uh, setelah saya pindah di tempat lain saya melihat bagaimana ada kejadian orang-orang uh, yang bermain judi waktu itu judi sedang marak tahun yeah. 2003 rasanya hmm. uh, karena orang main judi dia kemudian ya mohon maaf mungkin uh, orang yang penghasilannya pekerja kasar lah gitu ya penghasilannya terbatas sore setelah dapat penghasilan yang terbatas itu kemudian dia main judi dan pulang tidak bawa apa-apa kemudian konflik dengan keluarganya kemudian bisa konflik sosial mencuri dan lain-lain ini menjadi banyak hal yang yang, yang uh, dilihat dari masalah sosial itu itulah yang kemudian uh, saya juga melakukan langkah-langkah untuk bagaimana cara melawan dengan masalah judi-judi itu. Disitulah kemudian saya terbiasa melihat upaya-upaya uh, untuk berjuang dalam rangka untuk membela kepentingan orang banyak. Setelah saya tahun 2005-2006 uh, lah saya sudah mulai masuk di PT Ika dan bergabung di KPK, ya. saya mulai melihat bagaimana korupsi di Indonesia yang sangat luar biasa. Korupsi di Indonesia itu sudah sedemikian rupa, bisa dibilang masif hampir di semua sektor. Dan ini eh, tentunya korbannya adalah masyarakat. Kalau mau diilustrasikan, korupsi dengan perampokan hmm. itu jauh lebih jahat eh, korupsi. korupsi. Perampok itu biasanya merampok satu dua korban. Nggak pernah orang merampok satu kampung, dirampok semua. Satu kota dirampok semua belum pernah. Tapi korupsi bisa melakukan hal uh, satu negara, di satu provinsi, dirugikan di, di semuanya. Begitu juga dengan uh, jumlah uh, harta yang diambil. Uh, perampok uh, tentu jumlahnya tidak pernah ada perampokan sampai 500 miliar. Gitu. Iya. Tidak pernah ada. Sehingga kalau dandan uh, korupsi, korbannya adalah orang miskin. Orang yang level bawah yang jadi korban. Ini yang makanya saya bilang bahwa korupsi itu sedemikian luar biasanya. Nah, cuman eh, apa namanya eh, di Indonesia korupsi yang sedemikian banyak ini tidak disertai dengan upaya pemberantasan yang menyeluruh, yeah. yang menyeluruh dan sungguh-sungguh sehingga eh, kita bisa lihat sampai sekarang korupsi masih banyak. Itulah yang kemudian menjadi PR kita semua bagaimana kita mesti harus mau uh, berpikir dan mau perhatian dengan masalah-masalah itu. Sehingga dengan begitu uh, kita bisa mengeliminir atau melakukan uh, apa upaya-upaya dalam rangka menekan korupsi-korupsi itu. Semua masyarakat bisa punya peran di sana. Uh, dari sisi masyarakatnya, tidak tidaknya melaporkan setidak-tidaknya tidak mau menjadi korban dari hal-hal yang seperti itu. Begitu juga dengan level-level pejabat di level bawah sampai atas, ya. semua bisa punya peran untuk melawan itu. Melawan korupsi. Nah, ya, itulah yang makanya saya pikir ini mesti harus terus diperjuangkan. Hmm. Itu yang 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 saya. Berarti sejak muda sudah aktif di dunia kepolisian, ya. lalu beralih menjadi penyidik KPK. Itu di tahun ya. Saya menjadi penyidik KPK tanggal 2 Januari 2007. 2007. Ya, setelah itu hmm. di tahun 2012 saya memutuskan untuk uh, mengundurkan diri dari kepolisian dan masuk menjadi pegawai KPK secara penuh. Oh. Itu kemudian uh, apa? 2014 rasanya keputusan itu keluar dan saya men, apa secara resmi menjadi pegawai KPK penuh dan menjadi purnawirawan Polri sejak 2014 purnawirawan muda. Purnawirawan muda kalau misalkan mengajukannya di tahun 2012 12. ya itu berarti di usia 30 berapa kalau tidak salah masih di usia 30 2012 berarti 35 2035, ya. ya. Sudah mengundurkan diri, ya. oh, ada pertimbangan apa waktu itu mengambil keputusan besar? Ini keputusan besar, kan? Ya, Pasti ya. melibatkan ya. keluarga juga. Bagi saya begini: hmm. ketika saya eh, memposisikan diri sebagai eh, orang yang mau berjuang dalam rangka meretas korupsi, hmm. tentu saya harus punya kesungguhan yang total. Hmm. Kesungguhan total ini menjadi sulit ketika saya masih eh, di posisi dua dua institusi di KPK dan di Polri. Yang pertama masalah waktu. Tentunya waktu saya menjadi terbatas saya ada di KPK. Kalau saya fokus di KPK, tentu saya punya waktu yang lebih lama. Yang kedua, apabila ini ada berhubungan dengan oknum dari Polri, ini akan menjadi kendala karena KPK sendiri itu salah satu subjek subjek pelaku, subjek hukum yang dijadikan penanganan KPK adalah penegak hukum. Artinya ada kemungkinan pada saat-saat tertentu ada pejabat polri atau oknum polri yang kemudian menjadi tersangka atau ditangani dalam perkara tidak benar korupsi di KPK. Nah, ketika saya fokus di sana, saya berharap juga bisa optimal di sana. Hmm. itu salah satu pertimbangan-pertimbangan yang, yang apa, e, menjadi dasar kenapa kok waktu itu saya mengundurkan diri dan menjadi pegawai tetap KPK. Hmm. Kalau Novel menjaga diri waktu pas masih di kepolisian hmm. itu bagaimana sih menjaga diri maksudnya menjaga kejujuran dan menjaga amanah yeah. dari mulai dari mulai ketika ditugaskan di Bungkulu sampai terakhir. Iya yeah. e, tentunya sebagai manusia. E, saya tidak luput dari kesalahan mm. atau kekurangan, mm. tapi semaksimal mungkin saya dari dari awal dari kecil dididik sama orang tua saya untuk selalu menjaga kejujuran. Yeah. Waktu SMA mm -hmm. saya pernah punya usaha, usaha saya rintis dari nol, sebagaimana saya sampaikan tadi. Yeah. Usaha apa Pak? Usaha apa? Saya punya usaha membuat pangkalan material. Oh. Jadi saya bikin bus beton, ya, ya. saya bikin rumah, saya bikin paving block, pataku dan lain-lain. Hmm. Dan itu dijual di perumahan-perumahan yang sedang berkembang. Oh. Uh, bisa dibilang ini usaha dengan dengan apa ya modal yang terbatas sekali. Hmm. Tapi modal besarnya adalah kejujuran. Modal kejujuran inilah yang membuat usaha itu bisa berjalan dan berkembang. Oh, dan alhamdulillah, walaupun saya cuma tiga tahun lah ya menjalankan usaha itu, dan kemudian saya teruskan diteruskan kepada adik saya karena saya masuk akal bagi kepolisian. Dan itu bisa menjadi pembelajaran buat diri saya bahwa ketika saya memegang kejujuran, itu banyak kemudahan-kemudahan yang diperoleh. Walaupun saat itu juga banyak ya di lingkungan saya yang yang bilang jujur ajur orang Jawa bilang tahu nggak artinya jujur acur Ajur tuh jujur itu hancur gitu oh banyak yang bilang untuk dapatkan yang nggak benar aja susah apalagi yang jujur apalagi yang jujur oh, iya. <laughs> padahal mm -hmm. ya, di situ kemudian saya bisa mempunyai pengalaman dan saya bisa merasakan langsung bahwa ketika jujur kita akan dipercaya orang. Uh, seandainya modal usahanya sangat terbatas, karena kita jujur, ada saja orang yang mau kerjasama atau memberikan pinjaman dan lain-lain. Iya, iya. Itu itu modal yang sangat kuat. Ketika kepercayaan itu jatuh, mau modal berapapun nggak bisa usaha. Sulit. Nah ini ini yang kemudian menjadi pegangan dan pengalaman-pengalaman uh, itulah yang terbawa terus. Uh, tentunya tidak mudah ya membawa eh, apa namanya suatu nilai-nilai yang yang baik dan mempengaruhi orang tidak mudah karena menjadi orang baik untuk diri sendiri hmm. itu mudah hmm. dan disukai oleh semua orang ya. orang tidak baik disukai, oleh semua, disukai orang. semua orang hmm. pasti tapi ketika mau mengajak kebaikan menegakkan kebenaran pasti dimusuhi dimanapun itu hmm. Saya kira di kepolisian pun banyak rekan-rekan saya sampai sekarang yang masih memegang nilai-nilai kejujuran dan menegakkan kebenaran. Dan mereka pasti selalu dimusuhi. Iya. Gitu ya, tapi dalam kesempatan ini tentu saya ingin apa? Mengajak meneguhkan agar teman-teman yang seperti itu tetap istiqomah. Konsep dakwah memang begitu, mengajak kepada ya, kebaikan. Betul. Itu pasti akan ada fitnah. Sunatullahnya itu <laughs> fitnah itu kan ujiannya gitu ya. Hmm. Tapi ketika kita sadar bahwa fitnah itu tidak berbahaya, maksudnya sorry, eh, apa namanya eh, fitnah dalam konteks, eh, apa namanya, dalam menit segala kesusahan yang diperoleh, kesusahan. maupun kita di fitnah dalam perspektif yang. yang dituduh yang tidak-tidak nama baik. Ya, baik. Ya. Dua-duanya tidak ada yang berbahaya. Kenapa? Segala kesusahan yang terjadi itu semua karena eh, takdir Allah. Dan ketika takdir Allah itu baik, takdir Allah itu pasti baik, kita mesti melihat yang pertama, ada hikmah di baliknya. Yang kedua, ada suatu hal yang menguatkan kita, hmm. menjaga niat, bagaimana kita tidak sombong, tidak apa tidak merasa bahwa kita bisa selalu menang selalu bisa memperoleh apa yang kita mau iya. kan banyak hal yang kita bisa lihat dari pembelajaran di sana iya. dengan begitu istiqomah menjadi penting kalau kesadaran itu bisa tertanam hmm. tentu istiqomah menjadi penting akan 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 apa mudah untuk bisa dilakukan lebih mudah untuk dilakukan lebih mudah untuk dilakukan baik subhanallah <laughs> Uh, itu perbincangan kita dengan Bapak Novel Baswedan menemani waktu sahur Anda. Nanti kita akan lanjut di sesi kedua ya, Pak Novel ya. Iya. Untuk itu tetaplah bersama kami.